TV KPM. Assalamualaikum. Hai semua. Selamat menonton Road to Success SPM 2021 buat adik-adik yang akan menduduki SPM tahun ini, tahun 2021. Inilah waktu untuk anda sama-sama mengulang kaji dengan kami di sini dan juga membuat latih to be bersama-sama dengan guru yang sebentar lagi akan berada dengan kita. Sebelum itu, saya Nisa K, host anda untuk hari ini, dan Nisa nak ingatkan kita semua, malah nak ingatkan diri sendiri juga untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja kita berada. Jangan lupa pelitup muka, sentiasa pakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah rakan-rakan semua, diharapkan semua dah bersedia. Topik kita hari ini adalah pengajian keusahawanan. Saya rasa hari ini ramai yang tidak sabar untuk bersama-sama dengan kita nak kenal siapa guru yang akan bersama dengan kita. Jom kita saksikan profil beliau. Jom kawan-kawan, kita persilakan Cikgu Hafiz dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Macam mana perasaan Cikgu kita nak berkongsi ilmu dengan anak-anak murid hari ini? Wah, saya terasa teruja dan rasa berdebar sikit. Berdebar juga. Berdebar tak apa Cikgu, tak apa. Hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan yang juga akan turut mengulang kaji dengan kita. Saya kira Cikgu hari ini nak sedikit ulang kaji kan? Ya, ulang kaji. Ya, yang di rumah sekiranya anda tingkatan 5, tak mengapa hari ini kita akan ulang kaji bersama-sama. Tetapi sebelum itu, jom Cikgu, saya ingin jemput Cikgu ke sini untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan kepada semua, silakan Cikgu di sini ya. Kalau kita berada di kawasan yang sudah pun menjaga jarak sosial, tempat ini pun sangat luas, tak ada orang lain, dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Macam Nisa, Nisa ada bekas untuk simpan pelitup muka supaya kita dapat menggunakannya kembali. Contoh macam Cikgu boleh masukkan dalam poket ataupun boleh letak dalam poket plastik, apa-apa sahajalah bekas yang anda ada. Contoh macam Nisa letak di sini, kalau masih bersih boleh gunakan kembali. Jangan menggunakannya lebih 8 jam dan bawa mask lebih, itu lebih baik. Saya silakan Cikgu untuk sanitasi tangan. Silakan Cikgu. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita. Baiklah, hari ini kita, sebelum itu Nisa nak sebut sedikit mengenai kempen hashtag Terima Kasih Cikgu, di mana menuju ke bulan Mei tidak lama lagi, sambutan Hari Guru, kita ada kempen hashtag Terima Kasih Cikgu ni sebagai tanda penghargaan kepada guru-guru di Malaysia kerana telah mengambil cabaran sewaktu pandemik ini untuk menjadikan sesi pembelajaran itu seoptimum yang mungkin ya Cikgu. Cikgu macam mana? Cikgu Hafiz dengan anak-anak murid sewaktu PDPR ni, macam mana keadaannya? Keadaan buat masa sekarang memang ya, norma baru. Ya, betul. Dengan keadaan bercuti yang agak panjang hanya melalui alam maya. Betul. Jadi kita masih lagi soalan macam barulah di secara fizikalnya. Apa antara cabaran yang cikgu hadapi sepanjang tu? Cabaran saya untuk kita nak mengajak pelajar seronok semulalah untuk seronok belajar dalam cikgu. Keadaan lama berada di rumah. Ya, lama-lama di rumah pun nanti takut mereka hilang rasa teruja nak belajar, hilang orang kata apa, semangat. Nah, boleh ke kita ni nak ambil peperiksaan, duduk rumah aje masing-masing. Lepas tu yang di rumah pun ada cabarannya juga ya cikgu. Tengah-tengah kelas-kelas online, tiba-tiba adik datang terjah dalam skrin. Macam mana kan? Baiklah cikgu, bercakap mengenai konsep PDPR kita ni, maknanya hari ini rakan-rakan kita pun akan bersama-sama dengan kita secara alam maya. Ya. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Apa khabar semua? Hai. Hai kawan-kawan. Saya ketua kelas baru anda. Wah, tiba ketua kelas baru. Kita ingin berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan adik. Siapa namanya yang SMTM 2020 ni? Silakan. Nama saya Munira binti Mas Niza, daripada sekolah SMTM Melaka. Ya, terima kasih. SMTM tu nama sekolahnya. Sekolah Menengah Teknik Melaka. Baik. Okay, kita mempersilakan Zuhaira perkenalkan diri.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Zuhairah Najwa binti Wan Najib. Panggil saya Najwa daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Piatu. Baik, terima kasih. Khadijah, di mana anda? Perkenalkan diri, silakan. Hai, nama saya Khadijah Batrisha. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai, kita ada Arif. Arif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Arif Amir bin Johari. Saya ibu sekolah di Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Batu. Baik, seterusnya kita persilakan Syahmi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahmi bin Samsudin dari Sekolah Menengah Teknik Melaka Bukit Batu. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, Adam, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adam Kimi bin Farizam dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan yang akan bersama dengan kita. Cikgu ni yeah. Semua nak murid cikgu ya? Yeah, tingkatan lima semuanya. Lima perdagangan. Lima perdagangan. Jadi agak-agak bersedia tak cikgu? Mana tahu nanti cikgu Hafiz nak tanya soalan ke? Sengih je semua ni. Sedih. Baik, kita ingin persilakan cikgu untuk mengambil tempat di smartboard di hujung sana. Saya akan kekal di sini. Demi menjaga jarak, hari ini subjek kita adalah pengajian keusahawanan dan disertai dengan rakan-rakan dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Kita persilakan cikgu, silakan. Cikgu, dekat sikit. Dekat sikit. Iya, kat situ. Okey, untuk hari ini kita akan lihat tentang format pentaksiran mulai tahun 2021 yang merupakan pengajian keusahawanan bagi kurikulum standard sekolah menengah KSSM lah. Okey, format yang terbaru untuk tahun SPM 2021 kita hanya ada kertas dua sahaja, satu dan dua. Maknanya kertas satu adalah ujian bertulis, kertas dua adalah kerja khusus. Jadi ujian bertulis yang terdiri daripada tiga bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ya. Jadi jumlah markahnya ada 140 markah. Cuma bahagian A dia lebih kepada jenis item subjektif respon terhad. Maknanya soalan yang pendek yang terdiri daripada 40 markah dan soalannya ada 4 sahaja dan jawab semua soalan. Okey, adapun bahagian B 75 markah, 4 soalan, jawab 3 soalan sahaja. Dan bahagian C adalah kajian kes. Dia kena jawab 25 satu soalan yang terdiri daripada 25 markah. Cikgu Hafiz, bahagian B itu paling banyak markah. Adakah ini soalan berbentuk esei? Ya, dia bentuk esei. Oh, baik. Jadi ia merupakan tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Dan tempoh ujian dia selama 2 jam 30 minit. Maknanya tiadalah soalan objektif pada tahun KSSM 2021 inilah. Dan seterusnya kertas 2 terdiri daripada kerja khusus yang merupakan tugasan projek, iaitu rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan yang mereka kena buat lengkap secara individu. Jadi memang mereka ni bakal usahawan lah yang akan melaksanakan rancangan perniagaan mereka. Yang mana satu tugasan markahnya terdiri 100 markah dan tempoh masa kita beri dalam 20 minggu. Maknanya mereka kena menyiapkan rancangan perniagaan dalam tempoh yang diberi dan diambil kira sebagai markah secara keseluruhan nanti. Okey, itulah secara ringkas format kertas 1 dan kertas 2 dan inilah contoh soalan bagi kertas 1 iaitu bahagian A. Contohnya markah dia 2 markah saja pendek. Contoh soalan, apakah sistem jual beli sebelum mata wang diperkenalkan? Jawapan dia pendek dan ringkas. Jadi inilah bentuk bahagian A. Adapun bahagian B, jawapan dia terdiri pada 4 markah. Jadi soalannya, contoh, terangkan inisiatif berterusan bagi seorang usahawan dalam mengembangkan perniagaannya. Jadi maknanya pelajar atau calon kena menerangkan tentang inisiatif berterusan. Okey. Ini contohlah soalan bahagian B. Dan bahagian C, kajian kes. Bila kajian kes ni adalah cerita tentang sesuatu situasi ataupun perniagaan yang dijalankan. Okey, dan soalannya, mengapakah pihak berkuasa mengambil tindakan sedemikian? Kemukakan alasan anda. Maknanya soalannya pendek, tapi markahnya banyak. Panjang. Panjang.
Jadi dia kena menerangkanlah cerita ataupun apa yang terkandung pada kajian kes tersebut. Okey. Baiklah. Cikgu, saya rasa anak-anak murid kita ni setakat ni okey ya. Dah bersedia ke tak apa? Mereka ada masa lagi, gunakan waktu ini untuk kita sama-sama ulang kaji, kenal bentuk-bentuk soalan. Macam setakat ini cikgu dah tunjukkan soalan yang markahnya pendek, dua markah saja, ada yang empat, ada yang sembilan, lagi panjang. Mana jawapan tu lagi panjanglah cikgu ya. Lagi panjang. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah kekal fokus, jangan ke mana-mana. Kita akan bertemu selepas ini. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Yang di rumah diharapkan masih lagi bersama-sama dengan kita. Sediakan pen dan kertas untuk sama-sama mengulang kaji dan juga membuat latih tubi serta mengambil input-input yang Cikgu Hafiz akan kongsikan. Juga masih bersama-sama dengan rakan-rakan dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Semua okey ya? Oh, nampak bersemangat. Kalau okey, beri thumbs up. Dua thumbs up. Yes, okey. Cikgu, jom kita mulakan. Silakan, Cikgu. Okey. Kita akan lihat pengajian keusahawanan bab 1 pengenalan keusahawanan yang merupakan bab tingkatan 4. Okey. Di mana dalam pengenalan keusahawanan kita akan belajar tiga tajuk penting, iaitu yang pertama sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia. Okey, dan yang kedua konsep keusahawanan. Dan yang ketiga, sumber keusahawanan. Jadi kita lihat pada satu tajuk dahulu, iaitu tentang sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia. Jadi sejarah keusahawanan di Malaysia, dia bermula pada zaman Keusahawanan Melayu Melaka, malahan lebih daripada itu. Yeah. Maknanya sebelum zaman primitif lah dikatakan. Yang mana aktiviti jual beli berdasarkan kepada pertukaran barang melalui sistem barter. Sebelum mata wang diperkenalkan. Jadi ini contoh gambar lah, maknanya tukar barang. Yang mana kesannya muncul usahawan yang menghasilkan barang secara berlebihan untuk ditukar ganti dengan barang lain bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Jadi kehendak yang berbeza, keperluan yang berbeza, tapi nilainya agak tidak sesuai sebenarnya. Tapi itulah keadaan yang mata wang belum diperkenalkan lagi. Jadi pada zaman kejayaan Melayu Melaka, orang yang menjalankan perniagaan dipanggil pedagang. Itulah sejarah awal secara umumnya. Dan perkembangan keusahawanan di Malaysia, secara ringkasnya, itulah kita diperkenalkan dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1971. Maknanya inilah keadaan yang membantu masyarakat kita untuk meningkatkan ekonomi. Yang merupakan dasar sosioekonomi yang dirancang oleh kerajaan bagi mencapai matlamat perpaduan negara. Jadi dua strategi dalam DEB, dasar ekonomi baru, dan singkatannya DEB bagi mencapai matlamat tersebut, iaitu membasmi kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Dan yang kedua, menyusun semula masyarakat Bumi Putera untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Kenapa berlaku? Mana kita sedia maklum bahawa sebelum DEB, semasa pemerintahan British, mereka memperkenalkan dasar pecah perintah dan dasar ekonomi bebas. Okey, adapun semasa DEB, inilah keadaan yang berlaku, usaha kerajaan tentang penubuhan agensi baru, latihan berbentuk teknikal dan vokasional, kemudahan lain, pembiayaan peluang industri luar bandar dan infrastruktur. Dan selepas DEB, kesan peningkatan pendapatan, keseimbangan guna tenaga, peningkatan semula hak milik aset, peningkatan sektor industri bandar dan luar bandar, dan yang kelima, pengurangan kadar kemiskinan. Jadi, Arif. Arif, dengar. Nak tanya. Dengar, Ustaz. Cikgu. Penubuhan agensi baru. Boleh senaraikan dua agensi baru yang diperkenalkan semasa awal di EB? Yang pertama ialah Perbadanan Pembangunan Bandar dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Pembangunan Bandar, betul singkatan dia? Udah. Okey, yang satu lagi? Fama. Fama, bagus. Ya, bagus. Bersedia, bersedia. Nampak okay. Bersedia.
Tahniah. Okey, seterusnya sebagai kita ulang kaji semula tentang apa yang dikatakan dasar pecah perintah yang berlaku pada sebelum di EB, di mana pemerintahan British lah yang mentadbir negara kita pada awal dahulu, yang mana menyebabkan kaum-kaum di tanah Melayu dipisahkan mengikut identiti etnik. Mana ada kaum Melayu, India, Cina dan termasuklah Bumiputera yang lain. Mana kata orang asal kan. Mana kemudian yang kedua status sosial dan yang ketiga status ekonomi. Yang mana kaum Melayu menetap di luar bandar, kegiatan utama mereka adalah pertanian. Ataupun kaum India menetap di dalam getah dan menjadi buruh. Dan yang ketiga kaum Cina menetap di bandar, kegiatan utama mereka adalah perniagaan. Okey, adapun dasar ekonomi bebas, makna kata sebelum di EB ini, Bumiputera tidak diberi galakan dan latihan formal untuk menceburi bidang keusahawanan. Dan yang kedua, Bumiputera tidak punya pengalaman, latihan atau modal untuk menjalankan perniagaan. Okey, dan yang terakhir, makna selepas di EB ataupun pengakhir di EB, makna semasa sebelum dan selepas, maka dasar penggunaan negara diperkenalkan. Pada tahun 1991, yang mana kita lihat penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan memberansangkanlah selepas usaha di EB itu. Dan ada lima aspek DPN yang perlu anda ingat, murid-murid, tentang keadilan sosial, bagaimana tentang masyarakat Melayu, Cina, India dapat sama rata, sama tinggi dalam pelbagai bidang. Yang kedua, nilai etika dan moral. Etika dan moral maknanya di sudut tiadanya, maknanya dia kata yang begitu menghormatilah antara satu sama lain, antara kaum dan sebagainya. Kestabilan politik, kualiti hidup dan kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Inilah aspek penting dalam dasar pembangunan negara yang dilancarkan pada 17 Jun 1991. Okey. Dan tiba masanya satu topik yang selesai yang kita boleh tanya kawan-kawan kamu yang kamu dah ulang kaji. Siapa agaknya siapa nak ditanya tu? Ya cikgu? Dija. Silakan Dija. Silakan Dija. Soalannya? Soal jawab kawan tanya kawan. Nak tanya siapa? Dija baca soalan kemudian Dija sebut nama kawan yang Dija nak dia jawab boleh? Oh boleh. Ah sila bacakan saya, soalan. Soalan dia apakah keusahawanan di Malaysia selepas di EB? Senaraikan tiga agensi awal yang ditubuhkan bagi membantu masyarakat menjadi. Ya. Tanya siapa tu? Najwa. Najwa. Najwa sila jawab soalan dari rakan anda. Cik agensi baru lepas EB ya? Ya, tiga agensi yang membantu masyarakat mencubukan diri dalam bidang keusahawanan. Seperti MARA ke? Okey, jangan MARA. MARA tu apa? Majlis Amanah Rakyat. Okey. Ya. Lagi? Dua. Mana tu? Berdebar tu semua. Credit Guarantee Corporation, CGC. Okey, lagi? Baik. Lagi satu? Lagi satu. Fama. Okey. Okey, betul. Betul, betul cikgu? Betul, betul. Cikgu pause kejap tu dia dah berdebar. Betul atau tidak? Betul. Okey. Tahniah. Tahniah. Okey. Ada yang lain nak tanya? Ada lagi soalan? Mungkin tak faham setakat ini. Kita ulang kaji, cikgu, kan mereka semua rakan-rakan dari tingkatan 5. Kita sedang mengulang kaji bab pengenalan. Baru pengenalan, kawan-kawan. Pengenalan, sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia. Okey, baru topik yang pertama, subtopik yang pertama. Baik. Ada soalan lain? Saya nak tanyalah, boleh? Okay. Saya tanyalah kawan-kawan saya. Soalan senang je. Tadi ada keluar dalam slide, cikgu. Kita nak tengok rakan-rakan kita ni beri perhatian atau tidak. Senang sangat-sangat. Saya nak tanya Syahmi lah, Syahmi. Mana Syahmi? Oh, semua yang lega. Okey, Syahmi. Tadi kita bercakap mengenai pengenalan keusahawanan di bahagian sejarahnya. Kalau dulu-dulu, kalau kita tak berjual beli, bayar RM1, RM2, kita guna sistem apa untuk bertukar barang? Apa nama sistem tu?
Senang kita sangat ni. Kita menggunakan sistem butter. Butter roti ke bukan ya? Bukan. Sistem butter tu apa? Mungkin boleh kongsikan sikit apa yang Syahmi faham tentang sistem butter? Yang saya faham sistem butter ni dia macam contoh pada zaman dulu pesanan memang ke sekampik beras kita tukar dengan barang yang kita hendak. Kita hendak. Sekampik beras. Contoh Syahmi ada sekampik beras, saya ada rempah ratus. Macam tu kita tukar. Kalau saya tak nak tukar, saya tak perlukan kau sekampik. Kenalah tukar. Pun boleh. Baiklah, terima kasih saja mengusik Syahmi. Yang kawan-kawan yang lain tu bersedia ya, mana tahu tiba-tiba kita nak tanya nama. Cikgu saya nak tanya, kalau tadi sistem butter ni antara kelemahan dia adalah apabila dua barang yang nak ditukar, nilainya sebenarnya tak sama. Mungkin saya ada kambing tapi saya teringin nak makan nasi, ada beras. Tapi nilainya tak sama cikgu kan? Jadi ianya tetap berlakulah dulu. Itu dah bergantung pada individu tersebut. Yeah. Kalau dia memang nak sangat, maknanya berlakulah pertukaran yang kiranya tidak boleh berlaku adil lah. Ya, betul. Tapi sebabkan keperluan tu nak, pasti mereka akan bertukar juga. Bertukar jugalah. Itulah yang berlaku. Sebelum mata wang, sebelum sistem mata wang diperkenalkan. Saya kira setakat ini rakan-rakan semua okey kan? Okey, masih okey. Baiklah, yang di rumah diharapkan juga masih okey. Boleh buka buku teks tingkatan 4, cikgu, ya? Untuk mengulang kaji topik pengenalan kita. Kita akan pergi ke topik seterusnya. Tetapi sebelum itu, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Kekal fokus bersama kami di Road to Success SPM 2021 kepada rakan-rakan yang merupakan calon-calon SPM 2021. Anda merupakan kumpulan pertama yang akan menduduki SPM dalam format baru, cikgu. Ya, betul. Adakah format baru ni sebenarnya sangat-sangat berbeza dengan format yang sebelum ni? Perbezaannya yang ketara tentang tiada soalan objektif lah. Ah, maknanya pelajar memerlukan kekuatan ingatan fakta dan mampu untuk menghuraikan dan menerangkan dan menjelaskan dalam sesuatu soalan itulah. Menghuraikan, menerangkan, menjelaskan. Jadi sangat pentinglah untuk mereka bukan setakat baca dan menghafal cikgu, tapi untuk faham. Kalau contohlah saya baca, saya faham konsep atau sesuatu topik tu, lepas tu saya jawab dalam perkataan saya sendiri. Adakah diterima juga? Boleh diterima jika dia berkaitan tentang apa yang kehendak soalan lah. Dan sebenarnya dia lebih kepada aplikasi juga. Yang keadaan persekitaran semasa. Baiklah. Boleh digunakan. Baiklah. Jom cikgu, kita teruskan dengan topik seterusnya. Silakan cikgu. Okey, konsep keusahanan yang kedua. Subtopik yang kedua adalah konsep keusahanan. Yang mana berkaitan tentang perkataan keusahanan itulah perkataan asalnya usahawan dan asal lagi adalah usahalah dan peniaga. Dua perkara yang perlu kita kena ingat tentang definisi usahawan dan peniaga. Yang ini definisi usahawan, murid-murid kena ingat adalah tentang individu. Okey. Jadi individu yang menubuhkan, menguruskan, menanggung risiko perniagaan. Itulah usahawan dan dia berusaha secara berterusan meneroka perniagaan baharu. Dan definisi perniaga pula, individu juga yang menjalankan kegiatan jual beli barang atau perkhidmatan tujuannya untuk dapat keuntungan. Jadi kedua-duanya kalau kita lihat ada perbezaan dari sudut definisi, cuma adanya aktiviti jual beli inilah ada persamaan. Dan keuntungan ni tidak dinafikanlah, usahawan juga memerlukan keuntungan dalam perniagaan. Okey, ni definisi keusahawanan pula. Yang mana adalah proses. Okey, proses menggabungkan sumber keusahawanan. Seperti tanah, bahan mentah, sumber manusia, modal, teknologi dan maklumat oleh usahawan. Sekaligus untuk menghasilkan barang serta perkhidmatan bagi memenuhi bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Adapun definisi perniagaan, aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Itu
antara perbezaanlah empat perkataan yang hampir sama tapi berbeza. Dan dari sudut usahawan, peniaga, keusahawanan dan perniagaan. Okey, ni perbezaan antara usahawan dan peniaga. Maknanya dia kata banyak perbezaan yang boleh kita lihat antara usahawan dan peniaga. Kemudian ni yang telah dibincang pada definisi. Okey. Ini pula adalah tentang berusaha menunjukkan pembaharuan terhadap barang atau perkhidmatan, adanya inovasi. Ataupun peniaga, dia hanya menjalankan perniagaan sahaja. Dan tanpa adanya usaha yang lebih untuk membuat perubahan. Okey, ada pun usahawan dia mewujudkan jaringan perniagaan. Adapun peniaga hanya menjalankan perniagaan. Ya. Usahawan mencari peluang, berani mengambil risiko. Adapun peniaga berpuas hati sahaja dengan pencapaian sedia ada. Dan seterusnya, perbezaan pada usahawan dan peniaga cenderung kepada keuntungan jangka masa panjang. Adapun peniaga jangka masa pendek, keuntungan yang diperoleh. Dan meneroka peringkat baru yang berpotensi dan belum diterokai orang lain. Itulah usahawan. Dan seterusnya, peniaga memilih perniagaan yang terbukti memberi keuntungan sahaja. Maknanya nak mudah ceritalah peniaga ini. Okey, jadi inilah perbezaan usahawan, peniaga dan tentang keusahawanan dan perniagaan. Okey, dah bersedia? Tanya lagi soalan cikgu. Okey. Adam. Adam, mana Adam? Mana Adam? Sila. Okey, Adam. Ya, saya. Apa persamaan keusahawanan dan perniagaan? Persamaan dia, usahawan dan perniagaan, kedua-duanya menjual barangan. Okey, lagi. Yang kedua? Kedua, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ya, betul. Mendapatkan untung. Keuntungan. Ya. Okey. Adapun usahawan adalah individu. Okey, usahawan adalah individu, peniaga individu, keusahawanan itu adalah proses. Okey, adapun perniagaan adalah aktiviti jual beli. Okey, kita seterusnya kita lihat pada keusahawanan daripada pelbagai perspektif. Yang mana perspektif Islam. Mana dalam silibus kita adanya perspektif Islam dan perspektif konvensional. Secara ringkasnya, perspektif Islam, kerjaya yang dituntut kerana keusahawanan merupakan satu ibadah. Kan? Maksudnya ibadah ni segala bentuk perbuatan kita dalam kehidupan dikira ibadah. Yang mana prinsip penting dalam perspektif Islam adalah tentang falah. Falah ni apa? Apa falah? Siapa tahu apa itu falah? Siapa boleh jelaskan? Siapa? Dija. Falah apa? Kejayaan. Kejayaan. Betul. Amanah? Ulang gaji ni. Amanah apa? Siapa boleh jawab? Jujur. Okey, tawakal. Harib. Berserah. Dan istiqamah. Berterusan, cikgu. Berterusan, betul. Okey, jadi dalam keusahawanan perspektif Islam, empat prinsip penting ini perlu ada dalam seseorang usahawan. Dan inilah pandangan dari sudut kacamata Islam. Yang kedua, perspektif konvensional. Yang mana dari dunia barat ataupun secara umumnya ada tiga pendekatan yang perlu kita ingat, iaitu pendekatan psikologi yang bukan dari aspek personaliti seseorang. Mungkin ada seorang tu dia suka menjahit. Kan? Jadi dia akan buka perniagaan dalam bentuk tailor kan? Ataupun sebagai tukang jahit. Yang kedua, pendekatan ekonomi yang mana menekankan aspek keuntungan dan kekayaan sahaja. Apa segala bentuk perniagaan yang mendatangkan untung, maknanya usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga menceburi bidang bidang perniagaan itulah. Dan yang ketiga, pendekatan sosiologi, maknanya keadaan sosial mempengaruhi
Contohnya keadaan pandemik COVID-19 ini, kalau kita lihat bidang apa yang begitu aktif, iaitu bidang makanan. Farmasi, makanan. Makanan. Ha, jadi inilah yang mempengaruhi keadaan keusahawanan dari aspek sosiologi. Okay, seterusnya, inilah perkara penting juga dalam topik keusahawanan, iaitu unsur dalam konsep keusahawanan. Ada empat unsur yang perlu kita kena ingat, iaitu yang pertama, apa dia? Inisiatif yang berterusan. Inisiatif berterusan. Yang mana usahawan peka kepada keperluan dan masalah masyarakat, mengambil inisiatif, mencipta idea dan membuat inovasi untuk memenuhi keperluan dan menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi yang ini adalah yang dikatakan huraian. Okey? Ha, yang ini adalah fakta. Fakta. Okey? Ha, jadi inilah contoh, maknanya dikata kalau soalan peperiksaan yang memerlukan fakta, maknanya kalau contoh bahagian A, senaraikan empat unsur keusahawanan. Jadi kita kena senaraikanlah yang awal tadi. Maknanya empat unsur, inisiatif berterusan. Okey, seterusnya tentang berani mengambil risiko. Ini yang kedua, kan, adalah unsur dalam konsep keusahawanan. Menanggung risiko tentang akibat ketidakketentuan permintaan ke atas barang yang dikeluarkan ataupun perniagaan yang dijalankan. Jadi semua berisiko, dan usahawan sentiasa membuat keputusan yang telah diambil kira risikonya berdasarkan ganjaran yang dijangkakan daripada perniagaan yang diceburi. Dan yang ketiga, berupaya mendapat pulangan. Aktiviti yang dijalankan oleh usahawan mestilah mendapat keuntungan. Yang kedua, pulangan keuntungan diperoleh setelah mengambil kira segala belanja operasi dan risiko yang munasabah. Dan yang ketiga, pulangan lumayan mendorong pada pertumbuhan bidang keusahawanan dan meningkatkan ekonomi. Negara seterusnya dapat mewujudkan peluang pekerjaan serta mengatasi masalah sosial. Inilah unsur keusahawanan yang perlu kita kena ingat. Dan yang keempat, mengemling sumber keusahawanan. Apa yang dikatakan sumber keusahawanan, kita akan lihat pada topik yang akan datang, iaitu usahawan mesti mendapatkan sumber untuk menghasilkan produk yang bernilai. Okey, ini yang dikatakan sumber tanah, modal, sumber manusia, bahan mentah, teknologi maklumat. Okey, yang mana pengembalian sumber dilakukan dengan merancang, menyusun, mengorganisasikan, mengarah dan mengawal. Proses ini adalah merupakan kegiatan keusahawanan. Jadi nampaklah perbezaan dengan perniagaan. Okey. Jadi contoh, lihat minda kita tengok buah kelapa ni. Ya. Yeah. Okey. Siapa ada idea? Sebab memang keusahawanan ni adalah melahirkan orang kata kreativiti dan inovasi dalam suatu perkara atau suatu produk lah. Okey, yeah. Contoh, apakah produk atau perkhidmatan yang boleh diusahakan oleh usahawan? Kalau sumbernya buah kelapa, apa perniagaan yang kawan-kawan boleh lakukan? Lebih kreatif, lebih bagus. Kita nak dengar. Siapa nak jawab? Saya nak cuba. Silakan. Antara produk yang usahawan boleh lakukan ialah contohnya setiap hari kita memasak menggunakan santan. Kita juga boleh buat produk ataupun minuman coconut shake menggunakan air kelapa tersebut. Wah, baik. Dan juga air kelapa. Itu saja. Itu saja. Santan, lepas tu minuman coconut shake, lepas tu jual air kelapa. Oh, musim panas ni sedap pula air kelapa ya. Okey, baik, baik. Tapi cikgu, setuju tak kalau kita berniaga produk yang permintaannya memang setiap hari memang akan ada macam santan. Saya kira dalam banyak-banyak kedai dekat rumah tu kedai santan tu yang paling sibuk. Ya. Lebih menguntungkan. Betul. Maknanya santanlah. Maknanya dan kreativiti lagi atau kreatif inovasi lagi, mungkin santan tu dalam bentuk serbuk. Serbuk. Ya, lebih memudahkan. Ya, dimudahkan dan boleh simpan tahan lama. Baik. Dan boleh dieksportkan ataupun mungkin ada yang mengimport lah. Kan? Ya, betul. Baik. Okey. Ada yang lain selain ada produk? Ada lain? Tak. Kalau pokok kelapa dah habis, jadi apa keusahawanan ataupun bidang yang perlu dibuat oleh seseorang usahawan tu? Kalau kelapa dah habis dengan pokoknya je, cikgu ya?
apa produk yang kita boleh hasilkan dari pokok kelapa tu pula? Maksudnya pokok kelapa perlu ditanamlah kan? Ya. Yeah. Ha, jadi bidang keusahawanannya adalah kita bertani. Orang kata bertani. Baik. Ha, okey. Ha, selain daripada itu, boleh bagi cadangan, ada lagi idea. Saya nak cuba. Sila. Kita boleh buat daun kelapa tu kita hiris dari lidi, lepas tu jadi penyapu lidi. Jadi, okay, penyapu, jadi penyapu lidi. Daripada okay. daun kelapa daripada tu. Daripada daun ya. Kelapa, okay, betul? Ada lain? Sebab kelapa banyak dia punya kegunaan dia. Ya. Yeah. Kan? Siapa yang belum jawab lagi? Semua jam, cikgu. Sebab memang subjek keusahawanan ni kita kena mengeluarkan idea. Ya. Yeah. Ha. Bila on the spot macam ni, agak-agak ini yang menguji kreativiti mereka bila beri satu produk atau satu sumber, apa yang mereka boleh fikirkan untuk hasilkan. Ada lagi? Saya rasa mereka dah tersengih-sengih tu, maknanya tak ada lagi lah tu cikgu. Ya, baiklah. Okay. Kalau saya sendiri cikgu, batang pokok kelapa tu saya selalu, bukan batang pokok kelapa, tempurung. Pokok kelapa tu saya kira boleh buat produk-produk craft, tabung dan hiasan dan benda yang kita ketuk boleh berbunyi dan sebagainya. Baiklah cikgu, kita akan berhenti nak seketika. Yang di rumah pun teruskan memikir apa yang anda boleh jual menggunakan kelapa. Kita akan jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Kepada mereka di luar sana, jangan lupa untuk sentiasa menjaga SOP, pakai hand sanitizer apabila perlu, dah pergi keluar tu pegang macam-macam ya cikgu, bawa hand sanitizer. Maklumlah sekarang ni kebanyakan sektor tu, sudah pun mula dibuka, jadi bergantung kepada tanggungjawab kita untuk kekal menjaga diri kita, hashtag kita jaga kita. Dan saya nak kongsikan sedikit dengan semua penonton di luar sana topik ataupun tema tahun baru pula, maklumlah. Sejuk sangat dah lupa dah dekat dalam ni. Tema untuk sambutan Hari Guru yang akan datang adalah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Dan kita ada kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Baiklah, cikgu, kita sudah pun masuk ke subtopik yang seterusnya, iaitu sumber keusahawanan kan? Teruskan cikgu, silakan. Okey, topik yang terakhir yang penting untuk kita ingat iaitu tentang sumber keusahawanan. Yang mana keusahawanan yang kita telah ingat definisi awal tadi adalah tentang proses menggabungkan sumber keusahawanan. Jadi sumber keusahawanan ini dibagi kepada dua, iaitu satu fizikal dan yang kedua bukan fizikal. Okey, jadi ingat fizikal ada lima, iaitu tanah, sumber manusia, modal, bahan mentah dan pembekal. Okey, kita akan lihat satu persatu. Kemudian yang kedua adalah sumber keusahawanan bukan fizikal, iaitu teknologi dan maklumat. Okey, ada tujuh kesemuanya sekali. Okey, kita lihat sumber keusahawanan fizikal, iaitu tentang tanah, yang mana segala kekayaan yang terdapat di atas dan di dalam bumi, termasuk di dasar laut. Dasar laut, iya. Merupakan dikira tanah. Sumber terhad dan pulangan bagi tanah adalah sewa. Dan yang ketiga, usahawan perlukan tanah sebagai tapak untuk menjalankan kegiatan keusahawanan, iaitu termasuk premis lah. Premis ataupun kedai-kedai, dikira bangunan, dikira sebagai tanah. Itu istilah digunakan tanah lah. Dari sudut keusahawanan, sumber keusahawanan fizikal. Okey, yang kedua adalah modal. Modal ialah sumber kewangan untuk menjayakan satu projek atau perniagaan yang meliputi alat jentera, bangunan, kilang dan kenderaan yang digunakan dalam aktiviti keusahawanan. Dan yang ketiga, sumber manusia. Ia diperlukan oleh usahawan untuk menyumbang tenaga kerja, bakat, daya kreativiti dan motivasi bagi mencapai matlamat organisasi, merujuk kepada manusialah ataupun pekerja-pekerja
dalam sesuatu bidang. Mm-hmm. Okey, bukan fizikal. Sebenarnya di bahan mentah ialah fizikal. Yeah. Di mana bahan yang perlu diproses untuk menghasilkan barang siap atau perkhidmatan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Alamak kantor soalan cikgu. Undur balik. Yeah. Okey. Dan yang kedua ataupun bahagian bukan sumber kusanan bukan fizikal, terdiri pada maklumat dan teknologi, yang mana pengetahuan atau ilmu yang membantu usahawan dia bergerak sendiri. Tekan butangnya di atas cikgu. Boleh? Ya. Okey. Pengetahuan atau ilmu yang membantu usahawan dalam merancang, mengelola dan melaksanakan satu aktiviti perniagaan dengan berkesan. Dan yang terakhir, teknologi, kaedah operasi atau pemprosesan. Yang membolehkan usahawan menghasilkan barang dan perkhidmatan. Setakat ini mengikuti ya rakan-rakan semua. Dah ambil nota, rujuk buku teks. Ada ke buku teks kata 4? Ada. Siapa ada? Tunjuk. Ya. Tunjukkan rakan-rakan di rumah kalau yang tingkatan 4 tu boleh mengikuti. Ini bab pengenalan, cikgu ya. Yang tingkatan 5 seperti rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka ni, ini adalah kira kita ulang kajilah bersama-sama dengan kita. Saya tak sabar ni nak tengok mereka boleh jawab atau tidak. Cikgu boleh undur sikit slide tadi. Boleh ya? Oh, dia hilang pula dah. Oh, dia tahu ni. Dia tahu kita nak tanya kepada rakan-rakan kita. Tahu cikgu, saya boleh bantu sebentar cikgu ya. Okey. Kita nak tanya soalan mereka ni. Saya pula yang tak sabar nak tanya soalan pada rakan-rakan kita. Cikgu boleh tekan next. Baik. Saya akan kembali ke tempat duduk saya. Sebentar lagi kita akan sekejap cikgu. Maaf. Mungkin tersalah tekan di sini. Okey. Yang di rumah jangan ke mana-mana kerana saya sebenarnya nak tunjuk betapa canggihnya lah kita zaman sekarang ni cikgu ya. Boleh. Cikgu tekan next je. Kita akan tanyakan soalan. Semua okey ya rakan-rakan kita? Okey, ini soalan pertama. Silakan cikgu. Okey, soalan pertama, terangkan unsur dalam konsep keusahawanan. 8 markah. Oh, banyak markahnya cikgu. Okey. Kalau banyak markah macam ni cikgu, macam mana mereka nak tahu yang mereka mendapatkan semua poin-poinnya? Okey, maknanya mereka unsur dalam konsep usahawanan ada berapa semua? Ada berapa unsur dalam unsur konsep usahawanan? Dalam konsep usahawanan 4. Ada 4. Okey. Jadi kita kena terangkan tentang unsur dalam konsep usahawanan secara fakta. Dan huraiannya. Jadi itulah yang meliputi 8 markah. Kalau satu fakta huraian dan dua markah. So ada 4, 8 markah. Okey, kita nak tengoklah kawan-kawan kita boleh jawab cuba, atau tidak. Cuba satu, setiap orang satu unsur. Okey, cuba seorang siapa? Unsur yang pertama, apa dia? Siapa boleh jawab? Kita panggil sekarang. Okey. Sila. Apa tu? Apa jawapannya? Yang pertama adalah inisiatif yang berterusan. Okey, inisiatif yang berterusan. Betul, tu fakta dia. Okey. Terangkan ataupun huraikan. Dia macam inisiatif berterusan ni dia membantu usahawan memulakan atau mencipta sesuatu yang baru dan terus mengembangkan usaha tersebut. Ya, dapat tak 2 markah cikgu? Okey, boleh dapat 2 markah. Boleh dapat. Ada fakta, ada huraian. Okey, cuba bagi contoh. Daripada inisiatif berterusan tu, maknanya kamu dah terangkan dia mulakan, kemudian mencipta, menjalankan perniagaan. Okey, contohnya maknanya kamu kena berikan contoh. Sebagai kamu. Kita buat satu produk usahawan ni, kita kena teruskan buat lanjut, jangan berhenti buat. Produk apa? Produk contoh? Contoh produk pencuci muka. Pencuci muka. Okey, hingga di pasaran global contohnya. Okey, itu sebagai contohlah untuk menerangkan ataupun menghuraikan unsur keusahawanan. Okey, yang kedua? Yang kedua. Saya nak cuba. Silakan. Yang kedua ialah berani mengambil risiko. Okey, betul, berani mengambil risiko. Huraiannya? Usahawan perlu berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Jika risiko lebih tinggi, maka keuntungan yang kita akan dapat lebih tinggi. Contohnya,
mengambil risiko untuk membuat kita membeli tanah untuk menanam pokok kelapa sawit sebagai produk, untuk buat produk daripada kelapa sawit tersebut. Ya. Itu saja. Okey. Ha, cikgu, boleh. Saya ada soalan nak tanya pada siapa rakan kita ni. Kalau menanam pokok kelapa sawit kan, apa contoh risiko yang dihadapi oleh usahawan ataupun usahawan tersebut? Apa antara masalah? Beri satulah, satu ni saya nak tahu. Contoh masalah yang kaya hadapi ialah tikus, apa ni? Hawan perosak. Hawan perosak. Ya. Ada juga penyelesaian untuk perkara tersebut. Wah, ini kalau berbincang lagi panjang ni esok tahu. Baiklah, kita teruskan dengan jawapan yang ketiga. Yang ketiga? Yang ketiga apa dia? Unsur dalam konsep keusahawanan. Yang ketiga ialah berupaya mendapat peluangan. Okey, betul. Aktiviti yang dijalankan oleh usahawan perlu mendapat peluangan, iaitu keuntungan yang diperoleh setelah mengambil kira segala kos perbelanjaan dan juga risiko yang munasabah. Okey. Contohnya kita buat sesuatu perniagaan, kita perlu kira dulu kos supaya kita berupaya dapat peluangan yang lumayan selepas kita buat sesuatu produk. Baik. Okey. Betul. Yang keempat. Unsur yang keempat. Unsur yang keempat. Last, siapa? Unsur keempat. Menggembleng sumber keusahawanan. Okey, menggembleng sumber keusahawanan. Dia punya maksudnya dapatkan bahan yang diperlukan dan menggabungkan untuk menghasilkan produk penilai bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jika kita nak menghasilkan sesuatu produk, kita mesti kena ikut kehendak pengguna atau pelanggan kita. Contoh so, produk. Dia akan selalu berupaya. Contoh produk, buat beg macam tu. Kalau kan setengah orang ada suka beg leather kan, beg kulit, ada orang suka beg kain. So kalau seorang perniagaan tu, dia akan berusaha untuk cari benda yang pelanggan tu nak. Supaya puas hati yang pelanggan tu nak beli. Okey, memenuhi cita rasa pelanggan. Okey. Maklumlah pelanggan ni berbagai-bagai cita rasa. Kita pergi satu kedai, tak jumpa apa yang kita suka, pergi kedai lain. Sebab tu perempuan shopping lama. Baiklah. Okay. Cikgu boleh tekan butang yang di atas tadi. Kita tengoklah. Tak apa. Boleh cikgu ya? Setakat ni wah, rakan-rakan bukan main jawabnya bagus. Dapatlah tadi 8 markah soalan yang berbunyi unsur dalam konsep keusahawanan. Rakan-rakan kita di sini daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka dapat memberi faktanya dan huraiannya. Jadi 8 markah. Tepuk tangan. Kalau dalam peperiksaan ni pastikan boleh jawab macam ni tau. Baiklah. Soalan seterusnya cikgu. Okey, soalan seterusnya, terangkan sumber keusahawanan yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan. Soalannya ringkas tapi markahnya banyak. 10 markah. 10. Jadi sumber keusahawanan ada berapa? 7. Sumber keusahawanan ada berapa? 7. Okey, ada 7. Jadi kita pilih berapa? Berapa nak pilih? 5 sahaja. Okey, siapa yang belum jawab awal tadi? Okey. 5 sumber keusahawanan yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan. Sebab dia tak terangkan bilangan, tapi kita berpandukan kepada markah. Okey, berikan satu dahulu. Siapa? Okey, yang pertama, tanah. Contohnya, tanah digunakan untuk tujuan pertanian, menjadikan premis perniagaan dan memberikan perkhidmatan parkir kereta. Okey. Yang kedua, sumber manusia. Pekerja merupakan sumber yang dapat membantu kejayaan sebuah perusahaan jika dirancang dan digembleng dengan baik. Yang ketiga, modal. Modal ialah sumber diperlukan untuk menjayakan sesuatu projek seperti pembelian, jentera dan kilang. Ya, ada tiga jawapan di situ. Lagi dua, siapa lagi tadi seorang yang bagi tak jawab? Bagi yang lagi? Lain, kawan. Ada lagi dua. Bagi yang lain, kawan yang lain jawab. Tiga sumber keusahawanan telah pun dijawab. Silakan. Apa lagi dua? Yang keempat, bahan mentah. Bahan mentah ialah bahan yang masih belum melalui sebarang proses atau bahan mentah yang telah diproses tapi belum menjadi barang siap. Ya. Contohnya, pokok beras. Okey. Baik.
Yang kelima? Yang kelima, pemekal. Pemekal ialah pihak yang membekalkan barangan kepada usahawan. Contohnya, kilang-kilang pengeluar ubatan ubat akan membekalkan ubat pada hospital. Ya. Okey. Dapat betul, 10 markah. Dan kelima-lima jawapan ni saya nampak rakan-rakan kita pilih semua daripada sumber fizikal. Yeah. Ada lagi dua sumber tidak bukan fizikal iaitu teknologi dan maklumat. Tapi kan cikgu, soalan ini markah ada 10. Kita seperti logik ni kita tahu dia perlukan 5. 5 fakta, 5 huraian. Kalau pelajar pilih, oh confident ni saya tahu ketujuh-tujuh. Dia jawab tujuh-tujuh. Berapa markah yang mereka boleh dapat ataupun tak diterima? Okey, kita akan terima yang lima saja. Lima saja jugalah. Mana yang betul, yang huraiannya betul. Mana walaupun dibagi tujuh, tapi huraiannya salah, boleh dikira salah lah, tak dapat markah lah. Jadi berhati-hati. Berhati-hati ketika menjawab. Ya. Pastikan dapat faktanya dan huraian yang betul. Ini fakta dah betul semua, confident tulis kan, tanah, manusia. Sekali huraian salah. Tapi kalau macam tu cikgu, maknanya tak dapat markah lah kalau dia jawab lima. Yang dapat markah yang fakta je lah. Fakta yang huraiannya tak dapat markah lah. Kalau 10 markah tu daripada 10 poin tu, maknanya kalau salah satu salah dia jadi 9 markah lah. Yeah. Oh, jadi rugilah nak hilang markah dekat soalan ni rakan-rakan, sebabnya markah dia banyak. Yeah. Cikgu, ini soalan kertas bahagian okey, dia boleh keluar bahagian B. B? Kebanyakan B, bahagian B lah. Kalau bahagian A, dia akan ringkas saja seperti senaraikan. Kalau ini bahagian B, dia boleh keluar juga bahagian kajian kes. Kajian kes, dia akan cerita. Cuma dia akan berdasarkan petikan. Baik. Maknanya kita kena senaraikan sumber kesoalan berdasarkan kajian kes sahaja. Tak boleh kita cerita lain daripada kajian kes. Contoh seperti di awal tadi kita ada lihat antara contoh soalan yang Cikgu Hafiz tunjukkan, dia ada perenggan yang menyatakan kajian kes. Kajian itu kes. Kajian kes. Yeah. Jadi jawapannya kena berpandukan kehendak soalan dari kajian kes tersebut. Kes, tak boleh tersasar. Tak boleh tersasar. Kalau tersasar tu dah hilang markah. Yeah, betul. Cikgu ada soalan bonus tak untuk mereka? Kalau tak ada, saya ada. Okey. Atau ada ada yang tak nak faham? Ada yang kurang faham ataupun nak tahu lagi berkenaan topik yang kita bincangkan pada hari ini? Ada tak apa-apa topik yang adik-adik dah lupa ke? Bolehlah tanya sekarang. Okey. Kalau tak ada, saya nak tanya. Saya tanyalah cikgu, boleh ya cikgu? Ada yang tanya? Ya, silakan. Siapa tadi angkat tangan? Siapa nak tanya? Ke tangan tu terangkat sendiri. Bukan nak tanya. Okey, tak apalah, Nisa tanya boleh cikgu ya? Okey, boleh. Okey, ini macam Nisa sebut tadi, soalan Nisa ni berkaitan ataupun ada pada slide cikgu Hafiz. Kita nak tengoklah rakan-rakan kita ni beri perhatian atau tidak. Nanti cikgu Hafiz semak jawapan untuk saya ya. Okey. Okey, Nisa akan sebutkan tadi kita dah belajar apa definisi usahawan, apa definisi peniaga. Nisa akan bacakan definisinya. Jadi kawan-kawan kena bagi tahu Nisa sama ada ianya usahawan atau peniaga. Boleh? Boleh? Kalau boleh buka mic semua. Boleh buka mic semua, kita boleh jawab secara serentak. Okey, definisinya adalah jeng. Mereka pula berdebar. Cikgu ke cikgu berdebar ke? Saya nak tanya soalan pada murid-murid ni. Tak apa, boleh. Okey, definisinya adalah dia cenderung kepada keuntungan jangka masa pendek. Usahawan atau peniaga? Peniaga. Betul, cikgu? Betul. Wah, bersatu hati. Okey, baik. Saya tak akan mengalah di sini. Soalan seterusnya. Okey, definisinya adalah mewujudkan pembaharuan terhadap barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Usahawan. Wah, mereka ni. Okey, kita tak boleh mengalah di sini. Saya ada lagi soalan-soalan ditanya. Maklumlah, kita punya topik ini saya kira topik yang mudah difahami ya, cikgu. Ya, pengenalan tingkatan 4 pengajian keusahawanan. Memenangkan rakan-rakan ini tingkatan 5, ini waktu yang baik untuk anda ulang kaji kerana peperiksaan nanti SPM 2021 akan merangkumi kedua-duanya, cikgu. Ya, betul. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 5. Ya. Jadi, jangan bersenang lenang sangat, cikgu. Ya, kena ulang kaji. Okey. Tadi saya nak tanya mengenai unsur dalam konsep keusahawanan, tapi cikgu Hafiz dah tanya. Okey, saya nak tanya, keusahawanan ni ada dua jenis perspektif. Apa dua jenis perspektif tersebut? Apa dia? Oh, terdiamlah semua. Ada dua perspektif. Islam dan konvensional. Islam dan konvensional. Okey, siapa boleh sebut salah satu prinsip dalam perspektif Islam? Keusahawanan dalam perspektif Islam. Satu je. Sila. Falah. Lagi? Amanah. Lagi? Istiqamah. Tawakal. Istiqamah.
Cikgu mesti berbangga. Oh, boleh jawab anak murid saya ni. Ni semua anak murid di kelas cikgu ya? Ya, tingkat 4 dan tingkat 5. Nanti kembali ke sekolah nanti, Cikgu Hafiz boleh belanja Tio Ais. Baguslah kamu semua jawab soalan Nisa. Okey, itu perspektif Islam. Kalau perspektif konvensional, ada tiga pendekatan. Yang pertama apa dia? Pendekatan psikologi. Kemudian? Ekonomi. Lagi yang tiga? Pendekatan sosiologi. Baguslah, mereka macam choir dah saya dengar. Serentak je mereka jawab. Baiklah, tahniah dan terima kasih kepada rakan-rakan dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Baiklah cikgu, kita pun telah tiba di penghujung rancangan. Saya seronok belajar, saya pun belajar benda baru dan saya pun seronok berinteraksi dengan rakan-rakan saya di sini. Kita inginkan cikgu kongsikan sedikit rumusan berkenaan apa yang kita telah bincangkan pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. Rumusan hari ini, kita telah belajar tiga perkara penting, iaitu pertama, sejarah dan perkembangan keusahawanan di Malaysia. Yang kedua adalah tentang konsep keusahawanan. Dan yang terakhir adalah tentang sumber keusahawanan. Jadi, tiga perkara penting ini memang penting untuk kita memulakan keusahawanan dalam kita sebagai usahawan secara realitinya. Walaupun ilmu ini baru dipelajari di peringkat menengah, tapi sebenarnya dia akan berlanjutan di peringkat universiti ataupun di luar sana yang memerlukan tajuk, topik yang memberi peluang yang besar sebenarnya dalam bidang keusahawanan. Ya, betul tu. Terima kasih sekali lagi Cikgu Hafiz dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Terima kasih kawan-kawan semua. Maaf ya kalau Kak Nisa ada salah silap. Okey semua. Baiklah. Terima kasih juga kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021. Diharapkan apa yang kita bincangkan hari ini memberikan manfaat, memberikan input yang baik kepada anda semua di luar sana. Boleh aplikasikan juga kalau anda bukan murid-murid di sekolah, boleh aplikasikan dalam kehidupan sehari ataupun dalam perniagaan anda. Siapa tahu. Baiklah, kita akan bertemu di episod yang akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua kawan-kawan. Bye. Tak terhinggap pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarmu, terima kasihmu kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. 11 tahun rindu tersemat, Tanjung Aru tempat berjumpa. 16 Mei tarikh keramat, jasa guru jangan dilupa. Terima kasih cikgu, selamat hari guru. Saya sayang cikgu.